Kasa 1, kapan batas 1? Kasa 1, kapan batas 1? Kapasa 5. Kapasa 5, kasa dan kapan batas 1? Obat lewat anus karena di situ banyak syaraf.
apalagi kita yang cuma orang biasa, ngapain masuk-masukin sabun? Gitu, dokter aja udah ngurangin kok. Kalau emergensi banget baru kasih obat lewat anus. Kalau bisa selagi minum atau infus lewat situ aja, anus enggak. Gitu ya. Pijat bayi rutin bisa dilakukan untuk memperlancar buang air besarnya. Nah, ini dia nih tanda bayi cukup ASI selain perubahan BAB tadi ya, lewat pipisnya. Pipis. Lewat pipis. Ya. Bayi usia 1 sampai usia 5 hari dia harus pipis sejumlah usianya. Jadi, bayi usia 1 hari dia harus pipis sebanyak satu kali dalam 24 jam. Ya. Bayi usia 5 hari dia harus pipis 5 hari. Bayi usia 6 hari sampai nanti dia wafat termasuk kita harus pipis sebanyak 6 kali dalam 24 jam. Itu tanda tubuhnya, tubuhnya cukup cairan. Gitu. Ya. Oke, silakan dibikin tabelnya di belakang, Bu. Di belakang modul. Boleh di sini. Atau di sini boleh. Nama tabelnya tabel intake output cairan. Intake output cairan pada bayi. Jadi kepantau tuh yang masuk berapa, yang keluar berapa. Jangan pakai perasaan. Perasaan nyusunya udah banyak deh. Perasaan pipisnya banyak dong. Nah, jangan pernah pakai perasaan. Jadi pakai tabel. Tabel ini dipakai di 2 minggu pertama. Ya. 2 minggu pertama usia bayi atau pada saat bayi ada PR dari dokter anak. PR-nya apa kemarin kan 3? Apa? Bilirubin. Dehidrasi, berat badan. Jadi misalnya gini nih, 2 bulan pertama aman, tiba-tiba di bulan ketiga berat badannya stuck tuh. Ya udah kalian bikin beratnya. Gitu ya. Jadi gitu, dia dipakainya 2 minggu pertama atau kalau ada PR dari dokter anak. Oke, kolom yang pertama. Nomor. Kolom yang pertama nomor. Kolom yang kedua jam. Yang kolom berikutnya direct breastfeeding, direct BF. Direct breastfeeding atau direct BF. Kolom yang berikutnya menyusu dengan media. Sendok, cup feeder, soft cup, pipet, apapun itu. Menyusu dengan media. Yang berikutnya BAK atau buang air kecil. Yang keenam BAB. Yang keenam BAB. Yang terakhir keterangan. Pada kolom jam, kalian bikin dari jam 5 1 jam sekali selama 24 jam. Dari jam 5 pagi, jam 6, jam 7 sampai jam 4. Sampai jam 4, jadi 24 jam. Ya. Nanti pada saat udah lahir diketik di print yang rapi. Pada saat kontrol ke dokter anak dibawa. Jadi dokter anaknya